Hai, masih bersama Alwi di sini. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips ataupun tutorial tentang bagaimana caranya menampilkan kode QR Wi-Fi pada HP Samsung Galaxy A70 ataupun buat kalian yang menggunakan HP Samsung lainnya. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana caranya menampilkan kode QR Wi-Fi pada HP teman saya yaitu Huawei Mate 20 Pro dan kegunaannya buat apa. Bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menonton di playlist Wi-Fi tutorial. Kalian bisa klik di pojok kanan atas sebelah sini. Sebelumnya seperti ini. Untuk menampilkan kode QR HP Samsung, HP Huawei Mate 20 Pro, HP teman saya, sangat gampang sekali. Kita tinggal klik nama Wi-Fi yang telah terkonek, maka akan muncul kode QR-nya seperti ini. Dan kamera HP di sini saya merekamnya dengan kamera Samsung ya, handphone saya yaitu Samsung Galaxy A70. Fungsi dari kode QR ini kalian bisa cek tutorialnya di playlist pojok kanan atas di sini. Kalian bisa klik di sini, lengkap dari part 1 sampai part selanjutnya. Buat kalian yang belum paham apa fungsi dari kode QR ini, kalian bisa tonton. Sedangkan buat kalian yang menggunakan smartphone Samsung seperti yang saya gunakan, cara untuk menampilkan kode QR Wi-Fi yang telah terkoneksi di handphone kalian, caranya sangat gampang sekali. Kalian cukup klik Wi-Fi-nya yang sebelumnya pada handphone teman saya Huawei, kalian tinggal klik nama Wi-Fi-nya maka akan muncul secara otomatis. Sedangkan di smartphone Samsung seperti yang saya gunakan, kalian cukup klik icon gear di sebelah kanan. Di sebelah kanan nama Wi-Fi di sini kita klik, maka kalian lihat di pojok kiri bawah akan terdapat tulisan kode QR. Tinggal kalian klik maka akan muncul seperti ini. Kita lanjutkan.